بسم الله الرحمن الرحيم شاء الله لجعلهم أمة واحدة
واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم. Maksudnya Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana mewahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Agung lagi Maha Besar. Hampir sahaja langit itu pecah daripada sebelah atasnya kerana kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohon keampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bagi orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala, Dia mengawasi perbuatan mereka. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang diserahkan untuk mengawasi mereka. Dan demikianlah kami mewahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul, yakni hari kiamat yang tidak diragukan lagi kehadirannya. Segolongan masuk syurga dan segolongan masuk neraka. Dan sekiranya Allah mahu, nescaya Dia menjadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia, padahal Allah Dialah pelindung yang sebenarnya. Dia menghidupkan orang yang mati dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Dan apa jua perkara yang kamu berselisih berkenaan agama, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس